duduk dulu lah. Baca buku ni dulu. Ya juga buku ni. Kecil lah. Macam menarik dia punya tajuk kan. Weh, kau baca buku apa tu? Tak payahlah baca-baca buku sejarah Melayu dulu. Eh, kita memang dah pernah dijajah lah. Tak payahlah nak baca. Kita dah tahu dah sejarah kita. Kau tak payah baca buku tu lagi dah. Eh, buang masa lah. Baik kau baca buku ekonomi ke, buku ekosistem ke, biologi ke, itu kimia ke, tak apalah. Ini tidak. Kau baca juga buku sejarah tu. Eh, aku pantang betul lah orang Melayu ni. Inilah Melayu kita. Suka sangat baca buku yang tak berfaedah. Suka hati akulah. Hai, kau ni. Biarlah aku nak baca buku sejarah ke, meniti impian ke, BM ke, subjek sekolah rendah ke, biologi ke, biokimia ke, biodiversity ke. Kau tahu tak? Itu life aku. Kau tak boleh campur life aku. Yang hanya boleh campur life aku adalah parents aku je. My family. Kau tahu tak? Family aku je yang kalau nak betul. Especially for my parents. Kau tahu tak? Kau tak payah. Malah nak kata lebih yang kau ni. Faham je lah. Ini suka hati aku. Kalau orang yang tahu sejarah ni, maksudnya dia ada jati diri. Kau tahu tak? Engkau. Aduh, dengan zaman mana entah. Gatal lah pula. Asal yang kat depan tu gaduh pula tu. Kita pergi check dulu lah. Assalamualaikum. Saya ni daripada meja belakang lah. So saya nak bagi, saya nak tanya ni. Perpustakaan sini, perpustakaan tahu boleh tak senyap sikit? Sebab kita sama-sama lah study, sama-sama study, sama-sama nak berjaya. So boleh diam sikit tak? Tak adalah bang. Saya macam ni, saya baca buku sejarah ni je. Tapi ni kawan saya ni lebih-lebih kata sejarah ni tak elok lah, apalah. Kan? Saya pun macam, yelah, sejarah je pun. Takkanlah nak kecoh-kecoh sampai satu perpustakaan dengar. Nak kecoh-kecoh, saya cakap lah kalau ada sejarah itu. Kalau orang yang bersejarah, yang pandai sejarah ni, dia ada jati diri. Tapi dia pula, dia betul, inilah, apalah. Tu lah, di kawan saya ni yang tak tahulah apa masalah dia dengan sejarah dulu. Sejarah dia dulu fail kot. Kau ni, kau mulut jaga sikit tau. Jangan disebabkan kau punya mulut kita boleh berpecah kawan tau. Aku boleh lafaz kan kat perpustakaan ni. Yang kita ni bukan kawan tau. So kalau kau nak kita kawan lama, jangan sebut macam tu. Bang, betul kan bang kan? Sejarah ni tak ada masa depan. Kalau pasal sejarah ni tak ada masa depan bang. Aduh. Tengok ni bang, ni perangai contoh yang tak ada masa depan. Aku pantang betul lah dengan dia ni. Rasa nak bagi kaki lah kalau dah lama nak bagi kaki lah kat dia ni. Dah, jangan gaduh. Jangan gaduh. Aku tak nak kecoh kat pustakaan ni. So Izzat kata, Izzat yang nama kau. Okay Izzat, kau kata sejarah penting. Ya memang penting Mamat, memang penting. So kau kata sejarah ni tak penting kan. Okay, memang sesetengah orang kata sejarah ni tak penting. So bagi aku penting lah kan. Bagi aku penting. Sebab apa aku kata, first of all kau kena baca buku Penjajahan Alam Melayu. Betul lah, penjajahan Alam Melayu. Kau bayangkan kalau Alam Melayu tidak dijajah. Bayangkan kalau Alam Melayu tidak dijajah. Tuan Kade, apa khabar? Tuan hamba dari mana? Hamba dari China. Dapat beli barang Digi Broadband serta Redmi Note 5. Tuan hamba tahu tak benda ini boleh bersambung? Bersambung
Maafkan hamba ya. Hingga saya hamba terbatuk sikit. So ini boleh bersambung. Di ibarat internet tuan hamba. Ini DJ broadband dan ini handphone. Dan boom, kebububum. Internet mulalah laju. Wow. Hamba sangat kaya. Hamba sangat kaya. Sampaikan patik tidak terkata-kata. Bolehkah hamba memegang? Boleh tuan hamba, boleh. Hanya pegang saja, bukan mengambil dan mencuri ya. Boleh. Okey. So macam mana tuan hamba? Okey ke tak? Okey ni. Kenapa tuan hamba mau membeli handphone ini dan DJ broadband ini? Oh, sebenarnya DJ broadband dan handphone ini patik beli dari China. Dan patik pergi ke China semata-mata nak beli dua item ni sahaja. Dan patik mau mengambilnya boleh? Okey, eh? Patik mengambilnya. So, patik mau berangkat ke istana. Takut-takut nanti tuanku marah patik. So, patik bergerak dulu. Ha, so korang dah faham dah? Kalau Melayu ni tak dijajah, confirm Malaysia ni ataupun kerajaan tanah Melayu ni akan berkembang. Tapi satu je, kalau kita tak dijajah, kita tak akan berapat dengan China, India, Kadazan dan sebagainya lah. Seperti negara jiran kita, Thailand, Indonesia, Vietnam dan sebagainya lah. So kita tak akan, macam mana kita nak, aku nak cakap lah. So kita tak akan ada kebaikan dan keburukan jika kita tidak dijajah. So korang faham lah apa maksud aku kan? Faham? Aizat faham? Mamat faham? Okay, faham. So